Ya, beralih ke informasi lainnya, Simah Laut merupakan tradisi budaya yang dilakukan turun-temurun oleh nelayan di Kecamatan Teluk Sampit. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Pantai Desa Ujung Pandaran ini dikemas menarik menjadi salah satu agenda pariwisata andalan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, Masud Badarudin berbagi videonya untuk NetCJ. Ribuan warga Kota Waringin Timur dan wisatawan memadati Pantai Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit. Mereka ingin menyaksikan tradisi budaya Simah Laut yang digelar pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Simah Laut dipimpin seorang tokoh masyarakat atau orang yang dituakan oleh nelayan setempat. Tradisi ini mirip dengan tradisi nelayan di daerah lain, yakni melarung beberapa jenis benda ke laut. Dalam pelaksanaan Simah Laut, warga membuat miniatur perahu kayu yang dihias. Di dalamnya dimasukkan 41 jenis kue tradisional untuk kemudian dilarung ke laut. Sebelum miniatur perahu dilarung, terlebih dahulu dilakukan doa bersama agar kondisi laut di tahun mendatang lebih baik. Tradisi Simah Laut biasanya dilaksanakan antara bulan November hingga Desember saat memasuki musim angin barat.